Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi ya. Selera Ramadan, hari ini nak masak sambal sotong ya. Bahan yang tertera, tumis terlebih dulu ya. Setelah naik bau, masukkan sotong yang telah dibersihkan. Kacau dan gaul ya. Kacau ya agar bahan tumisan meresap pada sotong. Untuk masakan ni jangan lupa sedikit air asam jawa, garam secukup rasa dan sedikit sedap rasa ya. Teruskan kacau ya. Sotong dah agak lembut, boleh dah angkat untuk hidangan ya. Tutup api. Menu berbuka puasa hari ini. Okey, sambal sotong siap untuk hidangan ya. Bolehlah cuba masakan ni. Sampai jumpa lagi. Terima kasih menonton.